Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Obatin di sini. Oke, kali ini Obatin akan mereview yaitu insektisida tubles 40 SP. Sebelum masuk ke video, mari kita lihat dulu intro berikut ini. Oke, ini tubles 40 SP. Insektisida tubles 40 SP mempunyai bahan aktif metomil 40%. Cara kerja obat insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk mengendalikan penyakit kutu daun pada tanaman bawang merah. Insektisida tubles diproduksi oleh PT Agro Bumi Timur. Untuk harga di pasaran, untuk tubles 40 SP yang berisi 100 gram yaitu Rp30.000. Mari kita lihat dulu ini, coba ditimbang. Ya, 130 gram ini timbangannya. Oke. Petunjuk penggunaan tanaman bawang merah. Dengan hama sasaran kutu daun Mizus persicae, cara aplikasi dan konsentrasi anjuran 0,75 gram per liter, penyemprotan volume tinggi. Waktu aplikasi penyemprotan dilakukan 1 hari setelah pengamatan pendahuluan, yaitu apabila telah mencapai ambang ekonomi dengan rata-rata volume penyemprotan 600-700 liter per hektar, atau berdasarkan hasil kalibrasi. Waktu penyemprotan sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik agar insektisida yang kita semprot tidak terjadi penguapan, dan pada waktu sore hari pada saat matahari mulai terbenam. Dan pada waktu musim hujan sebaiknya menggunakan stiker atau perkat daun agar insektisida yang kita semprotkan tidak tercuci oleh air hujan. Oke, kita lihat dulu ini. Oke, kita coba untuk menghitung dosis pada tanaman bawang merah. Ini dulu tertera 0,75. Gram per liter. Jadi untuk tangki yang 15 liter 0,75 dikali 15 sama dengan 11,25 gram. Jadi untuk satu tangki atau 15 liter dibutuhkan 11,25 gram dosis insektisida. Oke. Coba lihat dulu.
Jadi satu tangki yang 100 gram ini bisa untuk 8 tangki. Tubeless 40 SP ini insektisida sistemik racun kotak dan lambung. Sistemik yaitu insektisida yang kita semprot akan diserap oleh tanaman, sehingga pada waktu hama itu memakan tanaman maka hama itu akan mati. Dan juga racun kontak dan lambung ini, kalau yang kontak hama kalau kita semprot terkena badannya maka hama itu akan mati. Dan ini lambung juga. Tapi di sini hanya pendatarannya hanya untuk bawang merah saja. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu bungkusnya. Oke, terima kasih untuk review insektisida Tubeless 40 SP kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani. Dan semoga para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the best, yeah.